Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Suatu ketika dahulu pada zaman Imam Al-Ghazali di negara Maghribi ataupun disebut Morocco, ada sebuah kerajaan. Bila keluar saja kitab Imam Al-Ghazali, ulama-ulama fiqh di kerajaan di Morocco ini, mereka kata kitab Ihya Ulumuddin ini mesti diharamkan dan mesti dibakar. Apabila cerita ini sampai kepada Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali pun dia terbuka kasyaf dia, dia angkat hijab, dia nampak apa yang akan berlaku. Apa kata Imam Al-Ghazali? Tuhan akan mengoyak ataupun akan merobek kerajaan mereka sebagaimana mereka mengoyak kitab aku. Imam Ghazali dia nampak dah. Itulah sesekali orang-orang soleh ni dia nampak apa akan berlaku. Bukan selalu, sesekali. Mungkin kita teringat lagi kisah Sayyidina Umar. Ketika dia sedang bagi khutbah, tiba-tiba terangkat hijab, dia nampak ketika itu tentera Islam sedang berperang dan dalam keadaan nak kalah. Masa di atas mimbar itu jugalah Sayyidina Umar dia bagi arahan kepada tentera Islam yang berada jauh. Beribu batu, ratusan batu. Dan tentera Islam di sana boleh dengar. Ini menunjukkan sesekali orang-orang soleh ni dia diangkat hijab. Itulah yang terjadi kepada Imam Al-Ghazali. Bila dia sampai cerita, kata kerajaan di Afrika Utara itu, iaitu negara Maghribi, haramkan kitab dia dan nak bakar kitab dia. Dia kata Tuhan akan koyakkan mereka sebagaimana mereka mengoyakkan kitab aku. Dalam majlis itu kebetulan ada salah seorang murid Imam Ghazali yang bernama Muhammad bin Tumat. Kata murid Imam Ghazali ini, wahai Tuan Imam, doakanlah kepada Tuhan agar keruntuhan kerajaan Bani Tashfin itu akan berlaku di tangan saya. Kata budak ni tadi, dia dengar Tok Guru dah cakap kerajaan Morocco ni akan runtuh. Murid dia kata, Tuan Syekh, doakan supaya kerajaan tu runtuh di tangan saya. Lepas daripada itu, Muhammad bin Tumat ni dia pergi ke Morocco, dia susun gerakan. Dia susun gerakan, berlakulah peperangan dan sebagainya, sehinggakan dia berjaya mendirikan, mengasaskan satu kerajaan baru yang dinamakan Kerajaan Muwahidun. Memang betul lah sebagaimana yang Imam Ghazali nampak. Sebagaimana kerajaan Afrika Utara ni dia koyak kitab dia, bakar kitab dia, sebegitulah kerajaan mereka dikoyak-koyak hingga akan runtuh. Apabila Muhammad bin Tumat berjaya mengasaskan kerajaan Muwahidun di Afrika Utara, di Morocco, Imam Ghazali dia teringin nak pergi sana. Tapi tak jadi. Tak sempat pergi pun dia dah meninggal terlebih dahulu. Jadi pengajaran dia di sini, kitab Ihya Ulumuddin ni bukan sebarang kitab lah. Ya? Ataupun ringkasannya, kitab Bimbingan Mukmin. Jadi sekarang ini ada orang-orang tertentu yang dia anti dengan kitab ni. Kita khawatir apa yang berlaku kepada kerajaan di Afrika Utara tu terjadi kepada mereka juga. Dia kata kitab ni tak betul lah, bawa ajaran salah dan sebagainya. Ya? Jadi Morocco ini dia berasal daripada nama bandar, bandar Marrakesh atau dalam bahasa Arabnya Marrakesh. Datang Mat Saleh dia sebut Morocco. Baik. Habis di situ mukadimah. Satu cerita mukadimah permulaan ataupun pengenalan kepada kitab Ihya Ulumuddin ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya kitab Ihya Ulumuddin ini sangat rapat dengan saya. Kerana pada tahun 1997 sampailah sekitar tahun 2003, kemana-mana pun biasanya saya bawa salah satu jilid terjemahan kitab Ihya ni.
Di mana-mana pun saya bawa baca. Dalam lingkungan 7-8 tahun itu. Ke mana-mana pun bawa. Punya minatnya kitab ini. Tapi baru hari inilah saya berpeluang untuk mensyarahkan dia. Jadi disebabkan saya minat dengan kitab ini, satu ketika saya ada menulis sebuah risalah yang bertajuk Allah Cinta Agung. Risalah ni dia huraikan tentang cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Saya buat risalah itu lebih kurang berapa puluh muka surat. Dan risalah ini pun dimuat naik ke internet. Risalah ini siap sekitar tahun 2002. Dia siap pada 13 Safar 1423. Maksud dia tahun 2002. Dah 9 tahun dah risalah tu. Dimuat naik ke internet dan ada laman dia. Laman dia pun bertajuk Allah Cinta Agung. Berdasarkan bab cinta daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian risalah itu tadi saya jadikan taklim harian. Bila lepas maghrib ke lepas isyak ke, baca dalam 5 minit, baca dengan isteri lah. Ya, taklim harian. Setiap hari baca sikit, setiap hari baca sikit. Yang pertamanya kita tengok, apakah maksud Ihya Ulumuddin? Kitab ni nama dia Ihya Ulumuddin. Apa maksud Ihya Ulumuddin? Kita biasa dengar perkataan hayat. Hayat tu maksud dia hidup. Ataupun kehidupan. Jadi Ihya ini maksud dia menghidupkan. Ya, menghidupkan. Kita juga biasa dengar perkataan ilmu. Perkataan ulama, perkataan alim. Semua tu daripada kata akar yang sama. Sama dengan perkataan ulum. Jadi ulum ni maksud dia ilmu-ilmu. Ilmu-ilmu. Kemudian perkataan ad-din. Orang dah sebut Islam sebagai ad-din, Islam sebagai ad-din. Secara ringkasnya ad-din ni membawa maksud agama. Jadi Ihya Ulumuddin maksud dia menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kenapa Imam Ghazali bagi tajuk kitab dia menghidupkan ilmu-ilmu agama? Sebab pada zaman itu, bahkan zaman sekarang pun, ilmu ni dia jadi hiasan. Ramai orang yang berilmu dalam agama tapi dari segi amalan dia lemah. Tu kitab ni nama dia menghidupkan ilmu-ilmu agama. Dia tidak sekadar ilmu saja, tapi dia dihidupkan dan diamalkan. Dan diamalkan dengan berkesan. Tu. Jadi fahamlah kita sekarang apakah maksud Ihya Ulumuddin. Kalau orang tanya lepas ni, kita boleh jawablah. Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Jadi sebelum kita masuk kepada kitab ini seterusnya, kita berkenalan dulu dengan tuan kitab dia. Kita memang kenal lah, orang sebut Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali, Imam Ghazali. Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nama dia pun Muhammad, nama bapak dia pun Muhammad, nama datuk dia pun Muhammad, nama moyang dia Ahmad. Semua tu daripada kata akar yang sama juga. Terpuji ya. Jadi nama dia Muhammad. Disebut juga Ibnu Muhammad sebab dia anak Muhammad. Dia dipanggil juga Abu Hamid. Sebab apa? Anak lelaki dia nama Hamid. Abu tu bapa. Bapa si Hamid. Jadi nama penuh Imam Ghazali ni Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ghazali ni dikatakan nama tempat dia tu lah. Ghazalah disebut Ghazali. Jadi orang Arab ni sebagaimana yang kita tahu dia ada tiga nama lah. Nama dia, nama bin bapa dia dan nama anak dia.